sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa aku tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia. Oh, 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 oh. Asalkan kau. City Convention Center baru-baru ini sempena dengan Festival Gegaria. Pelbagai aktiviti bersama peminat dan artis-artis yang sempat hadir. Tidak turut ketinggalan finalis AJL 32. Antaranya Salma, Hakim Rusli, Ernie Zakri, Syamil, Ara Johari dan juga Hail Husaini. Ada dua lokasi Gegaria dan tunggu pengumuman seterusnya. Kita buat apa, kita berdiri, okay, kita berdiri. Alright, kita beri kata buka sekali lagi buat Armada Band. Yeah. Jauh mereka datang. Jauh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Sihat. Kita tak greeting lagi lah penonton. Oh ya, lupa. Tiba-tiba terus ada guest kan. Okey. Assalamualaikum semua. Seperti biasa, kita hari ini bersama dengan saya dan Sherry dalam Music 32. Alright. Sekarang ini mereka datang ke sini sebab nak mempromosikan hal yang terbesar ni. Hal terbesar. Apa benda hal terbesar tu? Kita baru keluar album baru, album kelima Armada di Malaysia. Album terbaru selepas hal terbesar. Judulnya Maju Terus Pantang Mundur. Tak, saya sebenarnya ikut juga tau lagu-lagu Armada ni. Dia punya ada lagu-lagu rakyat juga kan. Contohnya macam dari album terbaru ni. Apa? Pulang Malu Tak Pulang Rindu. So, tajuk-tajuk lagu dalam tu memang suka yang panjang-panjang macam itu ke? Enggak, itu lebih ke ini sih. Senang orang ikut. Pengalaman pribadi. Mm-hmm. Sama kalau Pulang Malu Tak Pulang Rindu itu menceritakan perantauan. Anak rantau. Jadi yang apa namanya, dia Bekerja jauh. Di luar kampung halamannya. Cek pengalaman. Kenalah pulang semula ke ibu kota, kampung. Mau pulang malu enggak punya duit. Tapi enggak berjaya lagi. Tapi enggak pulang rindu. Dan itu lagu yang hit lah, Asal Kau Bagi ni ada dalam album itu juga. Ya, Asal Kau Bagi. Okey, lirik video sekarang ni saya tengok dah lebih 200 juta tau. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi. Apa sebenarnya formula untuk sampai capai viewer tertinggi macam tu sekali? E sama dengan MC kuasa. Yes. Pai J kuasa dua. Ada buat apa-apa ke yang untuk menjadikannya viral? Kita sih enggak ada treatment khusus. Dari kita bikin lagu pun enggak ada treatment khusus harus gini. Enggak. Kita bikinnya udah ngalir aja sesuai pengalaman pribadi kita gimana waktu itu. Terus pada saat bikin video lirik pun kita bikin sesederhana mungkin sebenarnya. Itu kan cuman seperti kayak ilustrasi doang.
animasi. Bentukannya animasi gitu kan. Tapi memang animasinya bercerita tentang lagunya. Ya mungkin mungkin ada yang nonton nggak suka sama videonya tapi suka sama lagunya. Ataupun mungkin ada yang suka sama videonya tapi nggak suka sama lagunya, tapi semuanya kan jadinya nonton. Ya, ya. Berbeza nilai estetikanya. Ya, tapi sekarang ini tak cukup seorang sebenarnya nih. Kenapa jadi ditinggalkan? Kenapa ya? Ditinggalkan? Endra masih belum bisa aktif ikut Armada, kegiatan Armada karena emang masalah kesehatan. Oke. Demam. Enggak. Ini apa namanya? Encok. Encok. Itu tidak tahu. Encok itu sakit pinggang. Oh, sakit pinggang. Aduh. Ya, harap supaya sembuh encoknya ya. Masih baik, kita ada subtitle kan bawah. Encok itu maksudnya. Oke, kita harap yang terbaik supaya dia baik. Dia sakitnya bisa dibilang berat juga. Dia sakit meningitis, radang selaput otak. Oh, oke, oke. Kalau ada yang tahu sama Olga Syaputra almarhum, dia itu kan meninggalnya karena sakit itu, sakit meningitis. Tapi kita doakan supaya cepat sembuh lah ya. Sudah baikan, cuman memang kondisi fisiknya belum kuat. Okay. Oh begitu. Yeah. Oke, okay, dengar cerita bakal membuat konsert di Malaysia, tapi itu kejap lagi kita nak tanya. Yeah. Sebab apa sekarang ni kita nak tengok carta 20 hingga 4. Untuk minggu ni, let's check it out. Nombor 20, Kejar Hafiz Sunim. Lagu ciptaan Audie Mok, Syazi Ishak. Lirik pada Syazi Ishak. 19, Setia Ku Pasti. Farah Hazel, ciptaan SCK. Lirik daripada Rina. Turun 2, Anak Tangga. Nombor 18, Sempurna dan Terbaik. Nyanyian Lah Ahmad. Ciptaan sepenuhnya Lah Ahmad juga. 17, Terasa ada Sufian Suhaimi. Ciptaan sepenuhnya Serhan dan juga Sufian Suhaimi. Nombor 16, True Love, Denny Kata Hati. Lagu ciptaan Aizat Amdan, Mel Ramlan. Turun 2, Anak Tangga. 15, Rapuh Bak Kata Nastia. Ciptaan sepenuhnya Rudy, Leo Azman, Faizal Tahir, Ezra Kong dan juga Mike Chan. Nombor 14, Cinta Yang Telah Mati daripada Neon. Lagu ciptaan Ipoh Hafiz. Lagu baru dalam carta minggu ni. Ini pula Ezad Lazim, Kuasa Cinta. Ciptaan Runan dan juga lirik daripada Iman Imran. Nombor 12, Tak Tahu Malu daripada Atmosfera. Lagu ciptaan Hezron Rainer. Turun 3, Anak Tangga untuk minggu ni. Tak tahu malulah nak melamar rindu pula. Daripada Tajul, ciptaan Harry Khalifa, lirik Bazil dan juga Iwan. Ini naik satu, Anak Tangga nombor 10. Kasih daripada HyperAct. Lagu ciptaan Aki HyperAct. Lirik daripada Frozen. Irfan Haris Nak Pesan. Ciptaan sebenarnya Hakim Rusli, Irfan Haris dan juga Ipoh Hafiz. Cumi-cumi ni. Nombor 8, Pemata Hati Nabila Razali. Lagu ciptaan sepenuhnya Hey Lusaini dan juga Ezra Kong. Sumpah Cintaku, Azfan Shah. Ciptaan Azfan Shah. Lirik daripada Azfan Shah dan juga Fitri Yahya. Lagu baru dalam carta daripada Ara Johari. Lagu Bunga di Tangga Keenam. Lagu ciptaan Hang Nadim Lak dan juga Kaduk. Rintihan Rindu Wani Hasrita. Ciptaan sepenuhnya Ibnu dan Gufran. Okey, dan nombor 4, lagu ciptaan Din Omar, lirik Lantodak, Sandiwara daripada Exposed Band. 4, 3, 2. Itu dia lagu-lagu dalam carta. Dan jangan lupa anda semua untuk terus mengundi lagu-lagu. Betul. Di mana? Di www.tv3.com.my/musicmusic. Satu hari boleh undi 20 kali bermula Isnin 12:30 hari sampai hari Jumaat 12:30 malam sampai Jumaat 12:30 hari. Jadi undilah lagu pilihan anda ya. Yes, okay. Kita sambung balik dengan Armada Band. Ya. Konsert bulan Mac. Dengarnya konsert tu. Tanggal 17 Mac. 17 Mac. 2018. Macam mana dapatkan tiket tu? Tiketnya bisa dibeli di www.airasiaredtix.com. Tahu. Tapi tiket ekstra tu ada bawa untuk kita. Ada. Yes, kita tinggal klik www.airasiaredtix.com. Tak ada bawa, kena pilih sendiri. Saya tengok Instagram diorang kena promotekan konsert diorang. Tapi macam itulah dia cakap.
boleh dapatkan di www. Gitu cara dia cakap. Tapi tak apalah, untuk peminat Armada, pergilah. Apa ni, dapatkan tiket tu. Yeah. Boleh dengar lagu Asal Kau Bahaya nyanyi nanti. Pasti dibawain. Susunan pasti. Lagu lain yang ada, berapa yang jam? Yang pasti sebenarnya? Kita akan melakukan 2 jam pertunjukan. 2 jam. Itu sekitar 20 lagu, insya Allah. 20 lagu. 20 lagu. Mungkin bisa lebih. Tapi yang pasti minimal 20 lagu. Terus semua lagu yang pernah hits akan kita bawain. Termasuk dari yang zaman dulu. Dari zaman dulu? Zaman kertas dulu. Kertas dianggap, mungkin ada yang tahu kertas. Kertas. Ya. Kertas. Sebelum kertas. Itu juga akan kita bawakan. Okay. Ada juga. Sebut pasal kertas kan, nak tanyalah salah seorang. Kenapa daripada kertas boleh tukar nama kepada Armada? Kertaslah koyak. Armada lagi besar. Dia ketawa. Kertas. Okay. 2007 kita ganti nama. Okey, kenapa? Ya, kan mungkin orang tanya kan. Ini sama ke kertas dengan Armada sama ke? Cuba sama, ceritakan sama. Sikit. Sama. 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 Oh, sama. Sama. Ada apa? Trouble. Ada trouble. Trouble dan problem. Kalau mau diceritakan panjang. Jadi yang pendeknya? Jadi boleh tambah satu segmen lagi. Cukup ini saja. Cukup ini saja. Jadi ya, jadi apa intinya itu adalah solusi terbaik itu adalah ganti nama. Yelah betul tu. Dan 2017 ni merupakan tahun emas bagi Kepulauan Armada. Alhamdulillah dengan lagunya Asal Kau Bahagia pun hit. Apa perasaan tu? Ya, happy. Happy. Bersyukur sih yang bersyukur. Pasti. Ini berkah. Tapi kalau berkah. Cerita tadi, lagu-lagu yang Armada buat daripada kisah pribadi. Yeah. Lagu ni macam sedih, dia macam happy pula. Siapa punya cerita sebenarnya? Lagu ni lagu sedih ni, putus cintanya. Semualah. Oh, jawapan selamat. Ya, maksudnya semuanya merasakan entah di posisi yang disakiti atau menyakiti. Oh, saya tak pernah kena rasa sakit. Sama. Sama itu dong. Sama. Okay, dan sama lah agaknya punya kisah Asal Kau Bahagia ni. Sama sama koyak. Sama. Koyak kan kertas itu. Okey, kita cerita baliklah pasal konsert kan. Okay, konsert kali ini. Kenapa pemilihan di Malaysia? Okay. Jadi selama 10 tahun kita berkarir, dari tahun 2007 sampai sekarang 2017. Tawaran yang 18 sekarang, tawaran untuk manggung di Malaysia itu banyak banget gitu, dari zaman dulu. Cuman memang selalu nggak ketemu jadwalnya. Jadi masukin jadwal untuk manggung di Malaysia, tapi kita udah ada kontrak di Indonesia untuk manggung. Dan jadi maksudnya selama 10 tahun ini mungkin teman-teman yang sering bertanya kapan manggung di Malaysia, kapan manggung di Malaysia, akhirnya dengan Asal Kau Bahagia ini kayak jalan pembuka. Jadi ini kayak pintu apa sih istilahnya? Apa dia? Jalannya lah, jalannya. Pintu pembukanya. Pembukanya. Buka lima. Buka lima. Okey. Okay. Okay. Ya, ini tukar tambah aja yang buka lima. Itu terbuka. Tambahan ya. Betul kan? Kertas koyak, ya. Alright, ya, tapi itu apa yang buka jalannya kita untuk konser di Malaysia. Dan ini pertama kalinya. Pertama kali tahu? Pertama kalinya. Sebelum ini kita belum pernah manggung di Kuala Lumpur. Tapi kita nak tanya juga, bila konsert tu buat kan, anggotanya kurang seorang. Macam mana perjalanan konsert tu nanti? Akan ada pakai additional. Selama ini memang, selama ini kan Endra sudah nggak aktif itu selama hampir 6 tahun. Ini jalan tahun ke-6 dan kita pakai additional. Gitu. Tapi insya Allah nanti Endra akan datang di sana. Dia ada di barisan bagian depan. Menyokong. Jadi security. Enggak, ya pasti. Endra. Orang tuh sakit, jangan nanti. Kalau kamu dengar ini Endra, ya bisa Endra nggak dengar. Oh, dan mereka juga saya dengar cerita lagu mereka ni akan dibawa ke filem. Adakah betul? Benar. Jadi ada salah satu. Jadi pelakunya kamu semua? Enggak. Makcik ni banyak cerita. Hebat bukan? Hebat bukan? Kertas. Jangan kertas. Ya, ya memang ada salah satu production house besar di Indonesia. Purpose kita untuk boleh nggak kalau lagu ini kita jadiin film, dan itu suatu kehormatan besar buat kita, bahwa biasanya kan yang dibikin film itu based on a novel. True story or novel or apa gitu kan. Tapi ini based on sebuah lagu gitu. Jadi ini alhamdulillah mungkin bisa dibilang satu prestasi lagi untuk Armada. Untuk achievement lagi. Untuk pintu terbuka lagi. Pintu terbuka lagi. Lebih luas. Ke
Selangor. Alright. Okay. Dah mengepek dua ni. Kita nak tengok carta preview. Carta preview pula kita nak tengok untuk minggu ni. Jom kita saksikan. Clan daripada Sofas. Bukan Cinta, Mark Adam. Ah, ni Sherry Sakura Band kata ni, yakiniku tau. Yelah, sayang maafkan aku lah, Hefni. Syafiq Fahim. So, Nawan dan Zizan pula kata cintaku. His Hasmi ni, hari-hari aku mula rindu. Tapi Aiman Tino ni bagus. Dia kata aku hanya sayang padamu je. Ya ke, Aiman? Tapi pesawat ni luluhlah. Kenapa? Luluh dengan siapa? Oh, mungkin dengan dia, kata Kodi. Okey. Itu dah carta preview kita. Kena undi kat situ. Sebab kalau tak undi selama 3 minggu... Bakal menjadi lagu yang terkeluar. Jadi janganlah undilah cepat-cepat. Biar masuk balik dalam carta. Okey, betul. Tengok diorang, apa lagi diorang nak cakap. Kita dah macam pengapit dah. Duduk kiri kanan ni. Kalau ada kipas di sini, elok dah. Okey. Armada. Ya. Konsert lagi kan akan menjelang March 2018 ni. Ya. Selain daripada tu, mungkin boleh ceritakan sikit pasal album yang terbaru sekarang. Kita sudah keluar album sekarang yang kelima, Maju Terus Pantang Mundur. Sudah bisa kalian dapatkan, teman-teman Malaysia semua sudah bisa didapatkan di kedai-kedai musik kesayangan Anda. Oke. Dan jangan lupa untuk dapatkan tiket di Red Asia. Air Asia. Terbalik. Kembali. Silakan. 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 Di rentex.com. Ya. rentex.com. Jumpa Armada 17 hari 17 Maret 2018. 17 Maret. 17 Maret. Ha, 17 Mac. Okey, itu dia kita nak ucapkan terima kasih kepada Armada Band sebab sudi datang ke studio Malaysia pada hari ini. Dan semoga terus sukses dan semoga terus terbuka pintunya lebih untuk besar Armada Band. Amin. Tapi tiket tu nanti selit tepi dua untuk kita datang ya. Boleh. Mana laptop tadi? Kena tekan juga. Okay. Hari ini aku dapat title baru tau, Makcik depan. Tapi tak salah betul. Betul ya. Bolehlah. Okey, thank you so much. Sekarang ni kita nak tengok pencalonan baru. Jom. Let's go. Ku rasa tabah, aku tabah, aku mahu dirimu. Sedar, ya ku sedar, sukar, kau maafkan ku. Namun, oh, aku sanggup merayu. If I could go back, sampai tertutup mata. Alright, dah hilang dah armada kita. Hilang dah. Sebab dah pintu dah terbuka, dia baliklah. Koyak nanti dia kata. Koyak. Alright, kita dalam segmen Baik. Okey, so macam biasalah cerita Hollywood, saya pula kali ini cerita. Kita nak cerita pasal Justin Timberlake, you know? Justin Timberlake sekarang ni dia umumkan akan mengeluarkan album terbaru dia,
pada 2 Februari 2018 nanti. Dan dia kata album bertajuk Man of the Woods itu merupakan albumnya yang bersifat personal, peribadi, kata dia. Single pertama daripada album tersebut, Filthy, sudah dilancarkan pada 5 Januari lepas. Dan ada shoot dekat Kuala Lumpur. Dalam MV itu ada mention Kuala Lumpur. Ada mention Kuala Lumpur. Tahniah Kuala Lumpur. Bangga menjadi rakyat Malaysia. Yes. Okey, daripada cerita Hollywood, kita nak terbang pula ke K-pop. Nampak K-pop ni sekarang. Nampaklah sekarang kan. Right. Okey, yeah. Kita nak cerita pasal Big Bang ni. Katanya Taeyang akan melancarkan lagu terbaru. Okay. Louder. Sempena Sukan Olimpik Musim Sejuk Pyeongchang 2018 pada bulan Februari nanti. Mm-hmm. Dan yang paling best, lirik dan ciptaan lagu ni daripada Taeyang sendiri. Okay. Demi menyokong Sukan Olimpik Musim Sejuk nanti. By the way, Malaysia pun tengah musim sejuk sekarang. Tak nampak matahari tau. Patutlah nampak macam tebal di baju sekarang, yes, kan. Alright, okay. Ini macam biasa, kita tak boleh nak cerita apalah. Kalau pen ada je, adalah beg orang dia nak selongkar tu. Alamak. Kita nak tengok dia nak spot check Ara Johari katanya untuk minggu ni. Apalah ada dalam beg dia agaknya, Sherry? Mesti ada ikan siakap. Puluh hili bawa beg ni. Apa benda yang Ara bawa dalam beg ni? Besar sangat ni. Kita nak spot check, bagilah Chan. Susun beg dia. Tak juga. Nak push pun nak buka ke. Ada power bank. Dah kotor dah. Ya Allah, buruknya. Tak ramai peminat tu. Oh, ni kena. Kena ada. Macam ai tak ada apa-apa dah, tak payah dah lah. Ara busy. Penuh dah ni. Penuh. Nak tolong sponsor dia. Dia peminat tegak. Sebab tu kulit dia cantik. Tolong promote. Thank you, L. Ada perfume. Nah, korang dah tahu dah. Bau bunga kita, bunga Ara. Ada lagi perfume. Ada lagi satu. Ada dua mas. Ada kunci kereta. Ara, kau tahu tak AJL lagi 3 minggu? Sumbang lagi. Nervous, weh. Tengah interview kot. Janganlah kacau. Aduh, lepas tu ada spek. Okay. Spek. Tisu. Dua spek. Wallet. Tengok IC. Oi. Saya teringin nak tengok IC. Comel ada duit dalam beberapa ringgit. Kita tahulah bank dia penuh. So macam sikit-sikit tu biasa simpan kat sini kan. Janganlah ada macam-macam pula kat dalam tu. Ada gambar. Ada gambar. Ai seorang je yang tahu. Siapa yang nak tahu gambar siapa, PM. Tepi. Kenapa wallet ai dalam you punya bag? Bila masuk kan? Janganlah bagi tahu orang. Janganlah bagi tahu orang. Kenapa dalam beg Ara ada straw ni? Tak, minum air terjun. Lepas tu tak ada straw, buka je lah. Habis. Kita dah jumpa zip. Saya pantang jumpa zip yang kecil-kecil ni. Kenapa aku kira tu? Kat. Bagus Ara sebenarnya. Kenapa? Dia simpan sampah dalam beg. Selalu orang Jepun macam tu. Dia minum, dia simpan dalam beg, lepas tu dia cari tong sampah, dia buang. Harap-harap macam itulah. Bukan terlupa sampah tu kat situ je. Biar 2 minggu berkulat habis. Tak masalah yang Sherry. Rasanya nanti sampai tahun-tahun mendatang ataupun lepas-lepas ni kan, orang nampak pen semua lagi tau. Tak nak jumpa dia dah. Ya. Tapi request lah. Hakim Rusli punya beg. Dah ada request lah sekarang ni. Okey. Specialnya kali ni, kita buat live. Spot check time ni juga. Nah. Keluarkan semua yang ada. Tak ada. Kasut dan kasut. Tak ada. Keluarkan notifon awet-awet. Mana simpan? Saya single. Semenjak dah flawless, tengoklah. Semenjak dah flawless. Sombong lah dia. Alright. Dalam studio kita ada Ibnu, Gufran dan juga Hakim. Macam biasa nak, bila ada muka diorang ni, kita nak cerita menuju ke AJL 32 lah. Itu. Tanya apa tu? Sekarang ni, boleh tak korang dua je nyanyi atas pentas tu pasal final? Jangan. Nampak kelainan. Ha. Boleh, orang tak pergi ni. Punchline. Bukan sahaja pandai buat lirik, pandai buat punchline. Rupa-rupanya. Lepas ni boleh cuba. Mungkin duo buat kan. Lain je dia ni. Lain. Okey, korang ada membantu tak untuk Hakim punya preparation ke AJL? Diorang banyak membantu saya dari segi konsep. Macam arrangement music, dia banyak hadir untuk apa ni, meeting. Meeting berapa kali dah meeting setakat ni? Ada 2 kali ya. Dua kali. Banyaknya meeting. Banyaknya meeting. Kita bagi nasihat, cara emosional, kau kena sabar, bertenang. Jangan miskin. Jangan rambut. Oh, rambut. Patut nampak dress up macam pakai motivasi sekarang. Punchline. Cerita pasal konsep tadi, dah ada konsep. Konsepnya apa yang nak bagi kat Hakim ni? Mm-mm. Korang yang pilih lah konsep ni. Ini perbincangan bersama lah dengan label dan artis juga. So, konsep bagi kita ke tengah ni,
rahsia sebenarnya. Tunggu dah rahsia kan? Nanti. Dan malam tu orang benda tu tak boleh cerita lah. Tapi orang akan faham lagi apa maksud lagu Tergantung sepi tu. Sebab Tergantung Sepi ni, dia macam-macam orang kata lagu ni. Kadang-kadang ada cerita pasal mengenai personal hati sendiri. Dia ada banyak saya. Tentang rumah tangga. Kisah hidup saya? Tidak. Jangan kakak kat sini. Dah kahwin belum? Saya dah kahwin. Masalah rumah tangga. Tidak, dia tak ada. Belum. Jadi pada malam tu mereka ni penonton-penonton terutamanya akan menilai sendiri lagu itu lagu pasal apa. Semua golongan. Yang boleh bercakap, yang tak boleh bercakap. Yang boleh mendengar, tak boleh mendengar. Semua akan faham. Tapi dia macam itulah. Selalunya kalau orang dengar, lain-lain orang, lain-lain faham. Betul. Kali yang pelik, yang tak dengar boleh faham. Yang tak dengar boleh faham. Janganlah. Punchline kan, Pak? Yelah, seni ni memang subjektif. Semua orang boleh menjiwainya, menilainya sendiri. Nampak Hakim. Besar ya, menjiwainya. Hakim sendiri. Mungkin Hakim malam tu... Hakim kenapa nak sembunyi ke depan sikit? Tak apa, Hakim. Kakak tak makan orang ke. Hakim sendiri kan. Dah berjanji malam ni. Untuk malam tu, adakah Hakim akan buka aspek mata? Buka sekarang. Okay. Tak, malam tu kami saya pakai spek mata. Ini memang dah jadi konsep awak. Akhirnya macam teremak saya. Mesti keluar kena ada cek mata. Ada. Time tak pentas lah. Tapi kalau saya lepak rumah, buka je. Oh, manalah tahu dia kat rumah pun dia pakai. Mak dia kata, makan nasi. Baik, Mak. Mata dia. Bangun tidur, spek mata terus. Tak ada. Nak tak kin. Tapi nak tanya, pakai produk apa sekarang ni? Nampak ni flawless ni. Lumur dengan lumur kunyit dengan ni apa dia? Dengan lumpur. Dia nak bagi lagi. Apa. Nanti dia akan share dekat dalam Twitter dia. Sekarang kita cerita Tergantung balik sepi. Ke AJL 22. Duduk. Banyak agak saya minta. Banyak minta lah. Tak sangka aku tak lah. Duduk. Macam kalau aku duduk, aku diri je lah. Kita nak cerita balik pasal AJL 32. Ini kali pertama. Kalau Ibnu dan Gufran, ini bukan kali pertama kan? Kali pertama ke? Kedua. Sukan Suhaimi kan? Kali ini masuk dua pula. Kali ini, Hakim pertama kali melangkahkan ke pentas yang terbesar berprestij di Malaysia ni. Apa perasaan Hakim? Okay, di usia muda pula tu? Okay, sebenarnya dulu masa saya dah jampat, saya pernah perform di AJL. AJL 23. Tapi itu sebagai... Kita dah recap hari itu. Cerita balik. Tetap bukan sebab mata juga. So, ni kira kali pertama lah dengan lagu sendiri. So, terima kasih Hati Tiga bagi peluang bagi anak muda je saya. Okey, soalan favorite. Setiap kali yang finalist kalau datang sini, dia kena jawab tau. Jawab, saya okey. Dia kena jawab tau. Seorang yang paling sengit sekali rasa akan berhentak nanti tu. Bagi game. Sejujurnya... Malang kau cakap. Bagi je. Dayan Faizah. Dayan Faizah. Itu sebenarnya idola juga kan? Kira dan perempuan idola lah sebab dia pun banyak award dia dapat. So, sebab saya dan Jack Lee, saya tak, macam bukan tak tarik menang. Tapi saya just nak buat terbaik. Kalau menang tu best rezeki lah. Rezeki lah. Sebab nak lawan pun, lawan Syamel, vokal lagi power lah sejujurnya. So, saya just buat terbaik. Itu kalau dari segi orang kata idolnya lah. Tapi dari segi vokal, Syamil. Vokal Sejati. Azmi. Rasa dia punya vokal tu mantap. Sangat sengit lah. Dia sampai. Apa yang dia nyanyikan tu sampai kat sini. Sampailah. Okey, dan ini juga soalan wajib yang ditanya kepada semua panelis. Bagi. Macam-macam. Syamil pergi gym. Arab lompat kijang. Macam Hakim sendiri. Saya main PS4. Main PS4? Saya kisah di ibu jari je. Sebab dia... Itu dia punya... Dia berfikir. Strategi. Strategi. Tapi game bola. Strategi. Lebih kepada kecerdasan minda lah. Kecerdasan minda. Berbanding... Dapat idea nak buat performance daripada main game bola. Betul. Dia fikiran tu sangat penting lah. Physical dan mental. Physical dan mental eh. Suka hati kau je. Takut depan ni lagi ramai orang duduk depan tu main game bola. Kalau mak ada tanya, kenapa kau main game ni sampai ke pagi? Tak, Hakim Rusli kata dapat idea buat lagu kalau main game lama. Betul. Kalau main game, kau 4 pagi buat lagu. Macam itulah. Yelah, sebab Hakim sendiri pun buat lagu kan. Ibu dengan Gufran sendiri, kenapa milih Hakim untuk bagi lagu ni? Kenapa tak bagi orang lain? Jujur. Macam saya cakap dulu sebelum ni, lagu tu dia ada roh. Okay? Roh tu memilih jasadnya. Nampak kan Hakim dia berdiri masa tu? Macam mana? Tak, roh tu lagu tu memilih roh dan roh tu memilih jasad penyanyi dia sendiri. Ada lagu yang kita buat tapi tak sesuai dengan seorang penyanyi tu. Okay. So, kita kena move. Macam tu bila dengar Hakim nyanyi first time,
lain macam. Memang kena lah, memang kena lah. Saya jujur lah. Sebenarnya dia orang nak bagi artis lain. Boleh bagi nama tak? Itu tak nak bagi. So kali pertama saya dengar, saya terus, eh Sirhan tolonglah bagi aku. Tolong? Dia tak cakap tolong. Tak, aku jujur kan. Dia cakap, oh sedap lagu ni, sedap. Tapi aku jujur lah. Dia ayat bunga-bunga lah dia bagi. Cik, sedap lagu ni. Tapi sebenarnya bagi aku lah, macam itulah maksud dia. Okay. Kita tanya Dora lah. Mungkin sepatah dua kata untuk peminat-peminat dekat luar dan harapan untuk AJL 32. Menjelang AJL. Okay. Harapan eh? Harapan saya. Nah, saya start dulu. Okay. Harapan saya, korang boleh support saya punya persembahan, support saya dekat media sosial dan doakan untuk saya untuk pentas AJL yang kali pertama untuk saya lah. Okay. Itu dia. Okay. Korang? Saya pula. Awak lah. Saya lain macam ni. Okay, firstly, saya nak terima kasih kepada Tim 3 kerana bagi ruang kepada kami, karya-karya kami, main di radio. Teruskan menyokong Hakim, teruskan menyokong karya-karya kami, karya-karya orang Malaysia. Terima kasih. Main Room Studio. Sokong Ibnu! Agak-agak ada roh yang sampai dalam lagu. Saya tak banyak pun nak cakap. Kita macam mana cakap? Industri kita ni kecil sebenarnya. So kalau bukan kita sendiri yang support kita punya karya, siapa lagi? Rakyat Malaysia. Betul tak? Betul lah. Dan antara lagu-lagu yang bermain di corong-corong radio pun lagu Hakim, lagu-lagu kita semua. Ya, betul. Bukan betul nak kata lagu kita ni tak hebat, tapi kita sendiri tak melihat lagu kita hebat. Betul. Kita saya nampak awak ni macam ada sisi bukan motivasi tau sebenarnya. Sokong Gufran! Okay, alright, kita nak wish good luck, all the best nanti. Untuk AJL 32. Akhir tak nak nyanyi ke malam ni, Kim? Saya bagi, Kim. Sekali nyanyi. Saya nak duit Amanda. Kejap lagi lah, kejap lagi. Alright, thank you so much. Kita jumpa Hakim, Ibnu dan Gufran pada bulan Februari nanti. Sekarang ini kita nak berhenti rehat dululah. Kita break dulu. Kita kembali selepas ini dalam Music Music 32. Tepuk sebelah tangan memang takkan bunyi. Tepuk dua tangan bagi hilang rasa sunyi. Tepuklah cintaku, engkau telah menelah hatiku. Berapa minggu dah dapat nombor satu?
2 minggu ke 3 minggu. Tiga tapi minggu yang paling kita ingat sekali dia tersungkur, tertunduk merayu tu. Merayu. Sedih sangat. Oh, merau. Ada merau. Merau siapa? Alright. Okay. Now, siapa? Wah, nervous pula kat sini nak kenalkan lah. Kita kecil-kecil tengok tau. Ya. Yeah. Kecil-kecil tengok. Alamak. Kesalahan. Kecil-kecil dah tengok kita. Apa ni? Terasa. Tak, ni, what do you mean? Umur 20 pun kecil lagi masa tu. Tak jawab itu, tak jawab itu. Tapi dia memang badan dia memang kecil kat ni. Tak adalah. Alright, kita ada Nora Nizai Idris. Dan sebelahnya, okay, macam mana tadi nak ejen nama? L from atas, zigzag, A-Y. Pronounce dia? Ui. LZ. Susah menor, ya? L from atas, zigzag, A-Y. LZ. LZ. Kalau semua panggil lain, kan? Saya lazy. Lazy lah. Siapa yang cakap lazy tu tak dan semua yang lain, eh? Itu lah pasal elegan. Datang daripada Hollywood ke? Idol. Nama penuhnya Malina. I think you're good. Alright. Sekarang Kak Ani, kita nak dengarlah cerita terbaru, perkembangan terkini. Sekarang Kak Ani tengah promosi single yang sebenarnya dah rakamkan 2 tahun ni. Dah 2 tahun dah. Kita terhenti promosi sebab Lin sibuk sangat. Jadi kita stop. Sayang lagu tu. Lagu tu bagus, ciptaan Lin. Jadi, tajuknya? Lagu Mohon Terasa. Mohon Terasa. Mohon Terasa. Hashtag Mohon Terasa. Sekarang kita promote sekali lagi. Okay. Ya Allah. Sekali lagi. Rasa takut cakap nak dengar. Cakap kita orang ke Mohon Terasa ni? Tak, rasa takut nak dengar lagu macam itulah. Okay. Cerita dia sebenarnya pasal apa? Mohon Terasa ini. Mohon Terasa tu sebenarnya berkisahkan tentang nasihat daripada generasi yang matang. Generasi yang matang kepada generasi muda. Dia banyak apa peli-peli sikit macam tu. Lepas tu hashtag Mohon Terasa. Ingat nak letak hashtag Sida Sentau. Dia dalam keadaan macam mana kita maju ke depan sekalipun, budaya kita, jati diri kita kena sentiasa ada dalam. Itulah Mohon Terasa. Kita nampak perjuangan Kak Ani dalam irama Malaysia ni kan. Kalau kita nak flashback lah sebab kita dah nak menjelang AJL ni kan. Nak menjelang AJL. AJL ni, first kali cuba tengok calon-calonnya. Siapa yang Kak Ani suka? Dah ada jawapan. Okay. Dah ada jawapan? Dah ada jawapan. Siapa jawapannya? Untuk tahun ni ya? Untuk tahun ni ya? Yang AJL 32 nanti. Ada dua. Okay. Ada dua. Siapa Kak Ani? Sudah tentulah satu dah yang Faizah. Okay. Dua Khai Bahar. Dia peminatkan Bahar. Patutlah tadi lagu Khai Bahar keluar, dia tak boleh nak bercakap, tengok je. Sebab nak kalibung dia, aura dia tu, dia memang aura daripada awal. Kita tengok masa mula-mula dia belum popular kan, sampai sekarang dia sama saja. Sama je. Very humble, menghormati orang-orang lama. Bukan orang tua. Orang-orang lama. Jadi tersentuh. Betul. Khai Bahar memang dia jumpa semua orang, dia salam. Memang dia baik. Mohon Terasa. Okey. Cerita mengenai pengalaman Kak Ani sendirilah kan. Kita semua tengok Kak Ani masa AJL tahun 1997 dulu. Kalau ada Kak Ani je, mesti stage tu Penuh. Dan memang meriah. Sebenarnya kalau kita tengok zaman-zaman dulu, bila tengok JJM, memang kita tak sabar nak tunggu persembahan Kak Ani. Pengalaman Kak Ani sebenarnya bila masuk je juara lagu, masuk je kita, kalau kita buat lagu lah, buat lagu tu. Ni kita ada sikit dia punya video tu. Visualkan daripada nyanyiannya, tariannya dan segala-galanya lah, pakaiannya. Jadi macam kita tak ada tempat yang luas untuk promosikan produk Irama Malaysia kan. Jadi dengan adanya anugerah juara lagu, secara tak langsung kita dapat ketengahkan, orang kata international pun boleh tengok melalui social media. Ya, betul. Jadi itulah peluang yang Kak Ani cuba manfaatkan. Dan Kak Ani pun selalu kalau ada persembahan terbaik, memang Kak Ani akan pukul habislah. Yes. Mungkin rezeki masa tu lah. Rezeki masa tu sebab Kak Ani suka kalau pertandingan tu, kalau orang suruh panjat macam tu pun kita boleh sanggup. Sanggupnya cabaran. Setakat sekarang ni panjat apa yang dah pernah? Setakat 8 kaki, itu pun dah terlampau tinggi dalam segayat. Dah rasa gayat dah kan? Kalau tak lah. Tapi kalau ikutkan Kak Ani kan, kalau masuk AJL kira-kira dah 8 kali. 8 kali eh? 8 kali. Lupa pula. Kita congak-congak dah 8 kali macam tu kan. Sekali persembahan tu bila penuh atas stage tu, susah tak sebenarnya nak arrange, nak panggil budak-budak ni untuk menari, apa semua, nak koreograf, nak menyanyi lagi, nak fikir? Dia kena ada satu cara, sebab kita ada jadual ke belakang. Okay. Kan? Jadi bila ke belakang? Jadual ke belakang daripada acara. Maksudnya bila acara itu berlaku sebulan sebelum. Jadi kita ada dari segi teknik mengawal pernafasan. Lepas kita buat training dalaman kan, semua. And then baru kita buat vocal training. Lepas itu buat
asas tarian dan kemudian kita cuba nyanyi dan menari bersama-sama. Jadi bila menari tu dia ada kelas lain-lain masing-masing. Macam Kak Ni ada kelas Kak Ni sendiri, Kak Ni bersama dengan penari yang utama saja. So yang lain-lain dia akan berasingan. So sampai masa kita akan gabungkan dan itulah dia. Terjadilah. Kalaulah kali ini kan Kak Ni diberi peluang untuk sekali lagi di atas amin. Pentas AJL. InsyaAllah, amin. Macam mana Kak Ni? Beramai lagi? Kak Ni akan bawa keluar semua Kak Ni punya artis budaya melewa Kacau Paradise Kak Ni. Sekarang Kak Ni tengah groom budak-budak baru, pelapis baru menari-menari. Dan dibawa Kak Ni sendiri tau. Jadi Kak Ni akan keluarkan seberapa ramai yang boleh dan Kak Ni akan keluarkan apa etnik-etnik yang Kak Ni rasa. Sekali jalan aku akan keluarkan semua untuk pemahaman masyarakat Malaysia. Luar negara, cik, konon-konon. Kan? Macam yo-yo je. Tak, tapi kena ada, Kak. Kena ada. Perjuangan tu kena ada dalam Malaysia kita. Kan? Tapi kalau boleh itulah, Kak Ni nak tengok juga orang-orang baru. Kokola Kai Bahar tahun depan dia nak bawa lagu dalam Malaysia. Kan? Mana tahu. Kita memeriahkan balik industri. Itulah. Dia kena ada pelapis juga. Betul. Okay. Macam Kak Ni tengok sekarang kan, orang kata pelapis-pelapis baru yang akan berada di pentas AJL. Ada tak sepatah dua kata untuk diorang untuk bagi semangat sikit? Okey. Sebenarnya kalau ikutkan kategori, dia tak ada kategori kan. Dia memang pukul rata semua yang terbaiklah. Kan? Jadi bagi Kak Ni, kita berada di atas pentas tu dalam masa berapa minit saja. Jadi cuba jadi diri kita dan keluarkan apa yang seadanya untuk kita keunikan kita lah. Maksudnya sebab kat situ orang akan tengok bakat kita, nyanyian kita, cara kita, teknik menyampaikan. Tak kira lah persembahan ke apa, dari situ kita boleh tackle lebih ramai lagi peminat untuk stay dengan kita. Untuk jangka masa panjang. Macam tu lah. LM ni? LM tu apa? LG. Macam ni pula, kita nak tanya jugalah kan. Jangan macam rock sangat. Kita main Malaysia. Kita main Malaysia ke? Rock. Macam mana pengalaman bekerjasama dengan Kak Ni? Mungkin boleh share sikit. It's like in a dream. Sebab saya macam you juga. Saya daripada kecil tengok Kak Ni. Memang daripada kecil kat sekolah. Saya tak cakap Kak, dia cakap. Daripada Kak, kecil. Saya tak pernah kecil kan? Tak apa. Daripada saya kecil. Tak apa, sekurang-kurangnya kawan kecil. Sampai sekarang, Kak Ni ada lagi sebelah, kan? Okay, sambung. Memang daripada kecil saya tengok Kak Ni. Memang saya selalu perform lagu Kak Ni kalau zaman-zaman sekolah. So, bila dah membesar ni, bila dah matang ni, saya dapat pula buat lagu untuk Kak Ni dan berduet dengan dia. Saya rasa macam, oh my god. It's like a dream come true. Yes. Tapi yang paling best ni bila saya perform dengan dia, dia ajar saya berzapin semua. That's like the best. Tapi dia ni walaupun brutal, tapi bagus. Ceritaan lagu dia bagus. Kita nak dengar. Boleh tak? Kita nak dengarkan mohon sikit terasa. Lagu Mohon Terasa. Dia boleh? Cuba lagi. Dengan zapin sekali. Ayuh, boy. LZ yang zapinnya. Kita nak dengar sikit, boleh? Okey, kita bagi ruang. Kita bagi ruang. Dengan zapin sekali. 5, 6, 7, 8. Jangan macam tu. Okey. Berunah dengan kemada irama yang dekat di hati. Sama muhasabah diri untuk kecapi cinta yang diberkati. Tak ada sebut hashtag pun dalam tu? Dia dalam belakang. Kena dengar full version, cari dekat YouTube. Kita akan bersama lagi dengan mereka. Tapi sekarang ni kita nak cerita pasal program reality baru ni, Sherry. Apa dia? Sesuai sangat dengan you. Kenapa? Dia ada mentor otai. Wow. Kita tengok. Program reality terbaru di TV3 bakal menemui anda tidak lama lagi, iaitu Mentor Otai. Ha, apa pula ni? Versi Otai ini menampilkan peserta yang berumur 35 tahun hingga 50 tahun. Inilah barisan mentor yang akan berentap bersama protoji mereka untuk musim pertama Mentor Otai. Nantikan. Ciri-ciri protoji yang Sarah cari, kalau boleh, Sarah nak dia boleh menyanyi pelbagai genre. Mempunyai satu karakter vokal yang tersendiri. Kalau boleh, main muzik tu lagi baik lah. Dia kena ada suara yang sangat mengkagumkan. Jika anda nak jadi protege saya, boleh datang ke uji bakat ke Royal Chulan Damansara pada 27 dan 28 hari bulan Januari dan juga pada 3 dan 4 Februari 2018. Jangan malu-malu, jumpa anda di sana.
selamat petang kerana bersama dengan Liza dan juga Andy Hakim untuk petangku. So Liza, hari ni sihat? Abang Andy Hakim. Keluarga baru untuk Cool FM. Ya, betul. Selamat datang. So, mengendalikan program apa? Mungkin boleh ceritakan sikit. Saya pada mulanya menyertai Cool FM ni kerana rancangan Mega Hindi yang dipenuhi dengan lagu-lagu Bollywood. Tapi lepas tu pihak pengurusan Cool FM merasakan mungkin ada sesuatu yang saya boleh diajak bekerjasama. Jadi akhirnya mereka minta saya untuk menyertai betul-betul lah. Dan saya diminta untuk mengendalikan segmen Belah Petang, Petang Cool, pukul 3 petang hingga 7 malam bersama pasangan Liz. Bila di offer tu, macam mana perasaannya, bang? Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya cuma ucapkan terima kasih kerana diberi peluang. Tapi dalam pada masa yang sama, saya kena pastikan jugalah tanggungjawab tu harus dilaksanakan. Sebagai seorang DJ yang senior lah, orang kata, pandangan awak tentang Cool FM ni bagaimana? Salah satu sebab kenapa saya memilih Cool FM, sebab dia punya konsep muzik dia. Dia bukanlah lagu-lagu terbaru, tapi lagu-lagu retro yang pernah popular, yang diminati ramai. Dan memang masa tu ketika saya dulu-dulu buat pun lagu-lagu itulah yang memang popular. Konsep lagunya itu yang pertama menyebabkan saya jadi tertarik. Cool FM ni, dia punya DJ-DJ ni nakal sikit lah. Suka gurau-gurau kasar. Macam first day kalau kita tengok, abang pun dah kena pegang bunga kat MRT. Jadi dah bersedia ke, bang? Itu kata orang macam bentuk apa, senda gurau lah. Jadi saya dengan penyampai-penyampai lain ni memang saya anggap adik-adik lah. Sebab saya ni kira yang paling tua. So kadang-kadang dia orang panggil saya daddy lagi. Saya kata okey, no problem, daddy, daddy cool sebab dekat Cool FM. Jadi penonton luar sana kalau nak dengar Cool FM, slot abang ni mungkin boleh promo sikit. Saya bertugas setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 3 petang hingga 7 malam bersama pasangan saya Liza dalam segmen yang diberi nama Petang Cool, dan setiap hari Sabtu 10 malam hingga 12.30 malam untuk yang meminati lagu-lagu Hindi, kita ada segmen Mega Hindi Cool FM. Dengar-dengarkan Cool FM, temanmu music. Cool FM. Alright, okay, kita dah exercise nampaknya, dah ke penghujung rancangan. Kita dah ambil step tadi, eh? Kita dah belajar step tadi. Okay, sebab untuk anda semua, istimewanya malam ni, Kak Ani akan persembahkan lagu medley. Awalah Dondan dan juga DK Puteri. Jadi kita jumpa lagi minggu depan dalam Music Music 32. Saya Hafni Sahat. Dan saya Sherry Alhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saksim, saksim. Belum lagi. Asal kayangan puri, hamba puteri imbas merempat, turun bermalam hai serata negeri.